Halo teman-teman seller semuanya. Hai, selamat siang. Halo semuanya teman-teman seller, ketemu lagi Barang Aku Indri dari Lazada University. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai topik seru banget nih teman-teman seller. Mungkin teman-teman seller udah pada lihat kan di banner dan ada agendanya. Pasti kebayang, kira-kira kita akan belajar apa hari ini. Tapi sebelum itu, aku akan cek dulu nih, teman-teman seller semuanya, apakah suara aku udah terdengar dengan jelas nih, teman-teman semuanya. Sambil nunggu teman-teman seller yang lain untuk join uh, ke live streaming kali ini. Hai, ada Albi Online Shop, apa kabar? Jangan lupa ditonton sampai akhir ya, teman-teman seller semuanya. Uh, semoga suara aku sudah terdengar dengan jelas. Kalau uh, belum terdengar dengan jelas atau udah terdengar dengan jelas teman-teman boleh kasih feedbacknya oh oke okay. dari Besos Collection terima kasih ya udah kasih tahu kalau suara aku terdengar dengan jelas oke okay. sip kalau kayak gitu sambil mungkin nunggu teman-teman seller yang lain nih yang lagi sore sore mungkin masih mau uh, menyelesaikan orderannya dari hari ini mungkin uh, jangan sampai ya ada orderan di Mid Year uh, Campaign kemarin nih yang belum dikirim ya teman-teman karena perhatikan SLA-nya ya hari ini kan kita akan belajar aku akan ngasih bocoran mengenai apa sih yang dimaks yang diinginkan oleh customer customer itu sebenarnya apa kalau seller seller itu bingung apa sih maunya customer saya gitu ya nah yang pertama kita akan masuk dulu nih mengenai e, gimana ada beberapa tipe dari konsumen atau customer dari yang bisa dihadapi atau yang ditemui oleh teman-teman seller Teman-teman seller mohon maaf juga kalau misalnya ada suara-suara yang agak berisik karena e, namanya lagi di rumah WFA, jadi live-nya di rumah. Kalau ada suara-suara yang masuk mohon maaf ya. Semoga suara aku bisa lebih e, terdengar dengan jelas dibanding suara-suara yang lain ya, teman-teman. E, sudah jelas? Uh, Oke, okay, aku akan langsung masuk aja. Nah, teman-teman, seller ini ada beberapa tipe, uh, beberapa tipe uh, konsumen nih jadi ada tiga tipe konsumen yang mungkin aja sering ditemui oleh teman-teman seller semuanya ya apa aja sih kak yang pertama adalah tipe konsumen itu yang peneliti gitu yang kalau misalnya mau beli pasti dia akan e, banyak pertimbangannya gitu loh teman-teman yang kedua adalah tipe konsumen yang bisa disebutnya impulsif nah apa sih yang maksud dengan impulsif nanti kita akan bahas dan yang ketiga adalah tipe konsumen yang loyal ya teman-teman tipe konsumen yang loyal atau loyal bahasa lainnya adalah setia gitu ya Langsung aja kita bahas lebih lanjut nah yang pertama adalah tipe konsumen yang tadi aku bilang peneliti nah tipe konsumen ini yang biasanya diperhatikan oleh tipe konsumen peneliti adalah Pertama, mereka itu selalu memastikan keaslian atau originalitas dari produk yang akan mereka beli, teman-teman seller. Nah, yang kedua, mereka juga sebelum membeli, mereka mastiin, mastiin dulu. Kira-kira kalau saya nanti beli, e, kalau misalnya terjadi hal kenapa-napa atau misalnya barangnya rusak atau mau di-service, ada nggak sih layanan service yang disediakan oleh seller untuk produk yang saya beli ini? Nah, nah yang ketiga, karena mereka tipenya sangat meneliti, sangat detail atau um, apa ya namanya... E, sangat teliti gitu ya mereka juga nggak 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 akan lupa nih untuk membaca ulasan yang udah diberikan oleh customer-customer uh, sebelum mereka gitu untuk melihat kira-kira produknya bagus atau enggak ataukah bermanfaat atau enggak Nah yang terakhir yang diperhatikan juga sama konsumen tipe peneliti ini uh, mereka mereka itu memastikan kalau mereka itu membeli produk yang tepat gitu jadi mereka nggak asal beli aja tapi banyak nih proses yang harus mereka lakukan sebelum mereka check out dan transfer seperti itu Jan uh, mungkin mungkin banget nih kalau mereka Konsumen-konsumen ini tuh akan uh, bertanya langsung ke teman-teman semuanya pasti lewat fitur chat jadi jangan sampai uh, diabaikan chat-chat yang masuk karena mungkin aja ada tipe-tipe konsumen yang peneliti gini yang membutuhkan informasi lebih jelas dari teman-teman seller semuanya ya nah gimana caranya biar menarik atau membuat konsumen ini tertarik dengan produk saya kak nah caranya gampang pertama teman-teman seller itu uh, perlu banget untuk memberikan informasi atau penjelasan lengkap Mengenai produk atau layanan yang, atau produk, atau barang yang teman-teman selalu uh, jual, jika memungkinkan. Gak ada salahnya nih, berikan garansi. Uh, kalau tika misalnya barangnya rusak atau nggak bisa dipakai, bisa ditukar atau diservis. Gitu, ini memberikan garansi. Itu adalah salah satu nilai tambah banget untuk tipe-tipe konsumen peneliti ini, teman-teman. Nah, yang kedua, teman-teman juga boleh nih memamerkan atau menampilkan ulasan yang baik dan yang berbintang 5 dari konsumen sebelumnya, karena yang dibilang tadi, konsumen tipe peneliti ini pasti akan membaca ulasan juga. Jadi, uh, membuat mereka. yakin Makin dan e, lebih terdorong untuk membeli produk-produk teman-teman seller dengan ulasan yang baik dan juga bintang 5. Seperti itu ya, teman-teman. Semoga tipe konsumen yang pertama ini sudah jelas bagi teman-teman seller. Lah, lanjut ya tipe konsumen yang kedua. Nah, ini adalah tipe konsumen yang paling di dicintai pasti sama teman-teman seller ada tipe konsumen yang impulsif ya impulsif buying atau berbelanja dengan impulsif kenapa? Karena te, uh, yang konsumen tipe impulsif ini mereka membeli ya, membeli aja gitu nggak pakai survei nggak pakai banding bandingin dulu ke toko A atau toko B atau uh, kompetitor gitu uh, mereka hanya uh, ingin mendapatkan informasi yang mereka butuhkan misalnya ready atau enggak atau warnanya ada apa aja kayak gitu ya. Nah, yang ketiga uh, teman-teman saya juga perlu perhatikan kalau konsumen ini juga memperhatikan banget nih gambar produk yang jelas dan deskripsinya kayak gimana jadi nggak ada salahnya untuk mengupload produk yang bagus fotonya yang jelas resolusinya yang tampaknya tuh jelas ada dari depan ada dari belakang seperti itu ya teman-teman seller dan jangan lupa untuk cantumkan deskripsi secara lengkap karena memang ada tipe-tipe walaupun impulsif mereka juga memperhatikan deskripsi kira-kira produk ini bisa digunakannya untuk apa seperti itu terus, e, misalnya kerudung gitu, tipe bahannya apa atau e, motifnya ini ada apa aja, seperti itu. Dan yang paling penting. Teman-teman, ini bisa jadi strategi juga karena tipe tipe konsumen impulsif ini biasanya membeli karena harganya murah. Nah, ini adalah tipe tipe konsumen yang paling dicari oleh seller, kalau lagi campaign, campaign atau lagi ada promo-promo ya. Jadi, nggak ada salahnya untuk memberikan promo atau voucher yang banyak yang menarik untuk. Konsumennya, nah, gimana caranya agar membuat konsumen itu tertarik? Teman-teman yang pertama, buatlah secara eksklusif dan terbatas, karena mereka akan merasa dibatasi waktunya agar untuk segera beli, gitu, cepat-cepat beli. Nah, yang kedua adalah berikan promosi yang besar-besaran sebagai daya tarik produk teman-teman seller, karena tadi. Uh, konsumen ini pasti mengharapkan produk uh, barangnya yang murah gitu harga yang murah harga yang ya diskonnya besar lah gitu teman-teman jadi berikan promosi yang besar untuk menarik konsumen tipe impulsif ini ya teman-teman seller nah lanjut nih ke konsumen tipe yang ketiga yaitu tipe loyal atau yang bisa dibilang tipe setia nih teman-teman nah kalau yang tipe loyal yang diperhatikan sama konsumen di tipe loyal ini yang pertama yang pasti adalah mereka fokus sama uh, warnanya yang mereka suka misalnya logonya ini bener nggak nih logonya ya e, mereknya asli atau enggak dan desainnya yang pasti nah mereka juga e, memperhatikan e, merek 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 produk dan gimana pelayanan setelah di service nanti gitu ada pelayanan after after pembeliannya enggak ada servisnya enggak kayak gitu dan tipe konsumen yang loyal ini tuh mereka paham, mereka tuh butuh e, kebutuhannya apa gitu mereka jelas, mereka paham atau akan kebutuhan mereka sendiri, nah caranya kayak gimana nih buat menarik konsumen yang tipe loyal teman-teman seller nggak susah, yang pertama teman-teman seller harus e, mengedepankan e, branding atau nilai yang kuat pada produknya teman-teman seller sendiri, gitu yang kedua, kualitas layanan bagi konsumen ini penting, misalnya e, balas chatnya cepat, terus pelayanannya, uh, on time pengirimannya tepat waktu, misalnya pengepakan atau pengemasannya baik, nah, seperti itu, kualitas layanan yang diberikan oleh uh, seller itu akan membuat mereka untuk membeli kembali, karena mereka tipe yang setia gitu, kalau udah nyaman, udah senang sama satu toko, mereka akan kembali lagi ke toko tersebut, seperti itu teman-teman seller, nah yang terakhir adalah yang tadi aku bilang, respon chatnya juga harus diperhatikan untuk semua customer lah pastinya ya, jangan sampai lebih dari 30 menit ya nah itu tadi adalah tipe-tipe konsumen yang patut untuk teman-teman saya ketahui karena pasti atau mungkin aja ada satu dua atau lebih konsumen-konsumen yang datang ke toko-toko teman-teman seller dengan tipe-tipe seperti ini nah teman-teman seller udah ada lebih gambaran kan nah tapi gimana nih caranya kalau misalnya saya mau tahu apa sih yang lagi diinginkan sama konsumen-konsumen saya seperti saat saat ini trennya tuh kayak gimana gampang banget teman-teman teman-teman seller bisa menggunakan Uh, apa namanya bisa menggunakan memanfaatkan data uh, untuk mencari tahu kebutuhan dari konsumen teman-teman yang pertama caranya gimana teman-teman seller bisa menggunakan yang namanya Google Trend. Aduh teman-teman seller maaf nih kalau ada suara-suara agak berisik ya karena di rumah ada beberapa apa namanya peliharaan orang tua saya maaf maaf ya teman-teman semoga nggak mengganggu dan memecah konsentrasi teman-teman seller ya. Nah, gunakan Google Trend untuk mengetahui atau mengidentifikasi saat ini tuh yang lagi tren tuh produk apa nih teman-teman? Contohnya nih, ya Bluetooth earphone nih di Indonesia nih. Kelihatan nih kayak gimana? Lama-lama uh, uh, semakin hari semakin semakin naik nih kebutuhannya teman-teman seller nih semuanya ya. Nah selanjutnya teman-teman seller juga bisa memanfaatkan bisnis analisis yang ada di seller center. Gimana caranya? Nah, di sini misalnya teman-teman seller buka bisnis analisis 30 hari terakhir. Nah, situ kelihatan kira-kira SKU SKU mana nih yang paling banyak diklik sama customer-customer, terus conversion conversion rate-nya seperti apa. Nah, nah Masuk ke wish customer customer juga kelihatan. Nah dari sini jadi bisa ketahuan nih kalau data yang diperoleh di bisnis analisis itu bisa untuk memahami konsumen lagi senangnya apa dan juga bisa mengetahui performa bisnis dan membuat keputusan. Teman-teman seller juga bisa menanyakan kira-kira dari sini uh, hero SKU saya tuh yang mana ya atau uh, SKU yang paling dicari tuh yang mana ya teman-teman seller seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman seller juga bisa memanfaatkan metrik dalam bisnis analisis untuk beberapa hal Seperti menentukan diskon teman-teman seller Untuk menentukan diskon kira-kira yang paling dicari atau paling sering digunakan sama konsumen itu apa Apakah voucher, ataukah gratis ongkir, ataukah fleksi combo Nanti bisa disesuaikan sama tipe-tipe konsumen Misalnya tipe konsumen yang impulsif tadi yang senang dengan harga yang diskonan, dengan harga yang murah bisa ditentukan Nah, yang kedua adalah untuk membantingkan hasil naikkan produk teman-teman seller dalam SKU-nya. Misalnya nih, kira-kira selalu bandingkan hasil naikkan produk yang ada di SKU teman-teman untuk menganalisa, untuk mengetahui kira-kira yang paling banyak atau yang paling sering dibeli itu yang mana. Pastikan juga Anda menggunakan kuota yang maksimal. Jadi naikkan produknya itu digunakan secara maksimal ya teman-teman seller nah gunakan data ini untuk uh, selanjutnya untuk menentukan mau menaikkan produk SKU yang mana seperti itu nah yang ketiga untuk memprediksi campaign dengan analisa data nah karena campaign itu adalah suatu momen yang besar ya teman-teman seller nggak boleh dilewatkan begitu aja sama teman-teman seller penting banget nih untuk sembuh, sebelum memulai campaign teman-teman seller tuh bisa menganalisa kira-kira mana-mana produk yang akan saya untuk uh, utamakan yang jadikan hero SKU yang paling uh, banyak nanti uh, stock nya yang paling banyak e, promosinya seperti itu, nah dan juga e, bisa juga teman-teman seller memanfaatkan data yang dalam dalam bisnis analisis ini untuk menentukan target penjualannya seperti itu ya teman-teman seller jadi udah tahu udah tahu tipe customer kayak gimana, udah tahu gimana cara baca datanya dan manfaatnya untuk apa. Nah, selanjutnya yang gak kalah penting, teman-teman. Kan tadi udah tahu ya tipe konsumennya kayak gimana, terus bisa baca data dari bisnis analisis. Nah, sekarang adalah waktunya teman-teman sar untuk langsung terjun untuk bisa memenuhi kebutuhan customer-customer teman-teman sar, khususnya lagi ke kondisi sekarang ini pandemi ya. Gimana caranya? Caranya Lazada udah bantuin nih teman-teman seller Teman-teman seller bisa nih teman-teman uh, salar kira-kira tahu nggak ya uh, beberapa waktu ini jadi uh, ada nih kondisi ada konsumen uh, konsumen yang ingin berbelanja di Lazada tapi barangnya itu tampilnya sedikit bahkan nggak ditemukan di aplikasi atau di website nya Lazada sayang banget kan kalau teman-teman salar jadi sayang banget untuk melewatkan kesempatan untuk bisa Uh, memenuhi kebutuhan dari customer-customernya teman-teman seller. Nah untuk itu Lazada nih uh, udah memper untuk mempertahankan trafiknya Lazada udah menganalisa nih barang-barang yang paling dicari oleh uh, customer-customernya itu apa aja teman-teman seller. Solusinya gimana Lazada udah menant akan menantang teman-teman seller untuk dapat menyediakan barang-barang yang paling dicari nih sama sama customer-customernya caranya gimana caranya nggak susah nah teman-teman saya langsung aja masuk ke seller center pilih growth center dan klik tantangan dan hadiahnya ya teman-teman seller nanti teman-teman seller langsung aja masuk ke uh, tantangan yang hadiah terus nanti langsung keluar deh pilihannya yang tag produk nah itu langsung diikuti aja tantangannya tapi nggak boleh sampai di situ aja teman-teman seller teman-teman seller juga harus pahami beberapa informasi lengkapnya ini nah deskripsinya itu bisa dibaca kira-kira apa yang harus aku saya lakukan atau maksud dari tantangan ini seperti apa Nah ada informasinya juga hadiah yang akan diperoleh sama teman-teman seller ketika teman-teman seller mengikuti tantangan ini Nah kualifikasinya atau kriterianya juga bisa diketahui dan batas waktunya Serta daftar tugas atau produk yang perlu teman-teman jual belikan atau di upload Seperti itu ya teman-teman ini juga informasi lengkapnya Jangan lupa kalau misalnya mengikuti uh, tantangan ini Tantangan produk ini yang perlu banget diperhatikan adalah periodenya teman-teman Tanggal berakhir itu kapan? Biasanya itu satu bulan Nah buat ngecek kira-kira produk-produk apa aja yang perlu di, uh, saya upload Atau teman-teman seller perlu upload dan jual Di sini bisa dicek di sampel teman-teman seller Juga pastikan kategorinya itu sudah tepat teman-teman seller mengisinya ya kisaran harga dan brandingnya atau mereknya juga harus diperhatikan dan langsung aja ketika udah masuk uh, dilengkapi semuanya diklik aja yang tambah produk seperti itu teman-teman seller kak ada hadiahnya nggak ya pasti ada dong teman-teman seller hadiahnya nih hadiahnya nih teman-teman seller hadiah pertama ada 50 koin yang dapat ditukarkan nanti ditukarkannya bisa banyak bisa template toko atau template dekor toko dan lain-lain sesuai dengan koin yang teman-teman seller dapatkan yang kedua teman-teman seller bisa mendapatkan alo Kasih traffic tambahan, tapi syarat dan ketentuannya berlaku, ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat atau mendapatkan informasi lengkapnya di uh, growth center, pilih yang assortment growth, dan pastikan honey score. Teman-teman itu sudah berwarna hijau. Honey score apa? Honey score adalah indikator nilai untuk produk-produk terbaru teman-teman seller yang baru di-upload. Pastikan sudah hijau atau sudah bagus agar bisa mendapatkan alokasi traffic tambahan seperti itu, teman-teman seller. Nah. Semoga informasi hari ini bisa membantu banget atau membuka wawasan baru teman-teman seller. Tapi teman-teman, kalau masih ada yang dibingungin atau belum dipahami, bisa langsung ditanyain di, di fitur chat sekarang. Atau teman-teman seller juga bisa nih langsung aja menghubungi partner support centernya di lzd.co garis miring help center ya. Nah, sebelum aku akhiri, aku akan baca dulu, aku akan pilih beberapa pertanyaan. Mungkin satu sampai tiga pertanyaan aja teman-teman yang berkaitan dengan materi ini ya. Uh, sebelum aku akhiri, oke, okay. sebentar ya teman-teman. Wah, banyak yang curhat nih teman-teman salarnya ya. <laughs> oke, okay, hadir-hadir, oh, terima kasih ya yang sudah hadir. Oke, okay. um, um Pendapatan toko menurun drastis, jadi bagaimana cara menaikkan trafik toko kembalinya kakak dipastikan semua fitur-fiturnya sudah dipakai ya teman-teman, jadi pastikan juga skor kontennya teman-teman seller itu sudah tinggi, sudah mencapai 100 agar trafiknya nanti kembali lagi teman-teman, seperti itu. Uh, oke, okay. nggak terlalu banyak yang bertanya mengenai materi ini Kemu mungkin aku berharap teman-teman sudah jelas banget sama materi hari ini ya, sudah bisa diaplikasikan mungkin dua pertanyaan lagi sebelum aku tutup, uh, PSC masih bot atau ada agennya PSC uh, bisa langsung uh, di klik aja atau dimasuk aja uh, linknya lzt.co garis main help center ya teman-teman Oke, okay, uh, um, kapan direspon sama Kak Indri nya ya ini? Oke, okay, aku cek dulu. Barokah, Barokah ada bertanya, tapi aku nggak menemukan nih pertanyaannya karena di sini banyak banget pertanyaannya dan langsung berganti-ganti ya. Oke, okay, Bandung hadir Barokah Collection. Terima kasih yang sudah hadir teman-teman seller. Um, sepertinya nggak terlalu Bagaimana mencari customer? Oke, okay. dari koneng shopping, bagaimana mencari customer? Teman-teman, sehari mencari customer itu, teman-teman gak usah bingung gimana carinya karena traffic itu memang sudah disediakan sama Lazada. Tapi, teman-teman yang mengupayakan gimana agar toko, teman-teman itu bisa muncul di paling atas seperti itu, yang pertama adalah skor konten jadi teman-teman perlu banget nih uh, memenuhi semua uh, apa namanya uh, kriteria pertama misalnya nama nama-nama produknya disesuaikan dipastikan sudah spesifik foto produknya sudah baik nah pastikan uh, menggunakan deskripsi panjang atau menggunakan loriket, nah pastikan juga mengisi atribut utama karena itu adalah salah satu juga hal yang dapat mempengaruhi traffic atau pencarian teman-teman yang mudah didapatkan oleh customer teman-teman seller seperti itu teman-teman seller. Nah semoga live streaming hari ini dan ilmu hari ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Semoga bisa diaplikasikan langsung ya mengenai tiga tipe customer yang peneliti, impulsif dan setia tadi dan langsung dibuka bisnis analisisnya untuk merencanakan kira-kira uh, saya mau uh, mengubah uh, promosi seperti apa, kira-kira saya ingin uh, mengganti produk uh, yang mana ya yang diinginkan dan jangan lupa untuk Ikuti tantangan produknya dengan uh, seperti yang sudah aku informasikan tadi ya caranya langsung buka aja di Grow Center tantangan dan hadiah dan pilih yang produk. Oke teman-teman, saya -teman, terima kasih. Maaf kalau ada uh, kesalahan atau kurang jelas dan ada uh, apa suara-suara uh, yang masuk semoga tidak menghambat informasi untuk diserap sama teman-teman. Sar -teman. happy selling. Bye bye.